Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Tapi saya bingung hari ini mau ngomong apa karena saya tidak punya apa tema untuk pembicaraan hari ini ya. Cuma seperti yang teman-teman lihat di belakang situ, mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di video kali ini mengenai benda-benda yang ada di kapal itu. Ya mungkin mengulas video-video yang lalu ya, cuma untuk merefresh saja ya. Jadi saya akan jelaskan mengenai zinc anode, fungsinya apa, kemudian cara menghitung zinc anode-nya, lalu di belakang sana ada sekek, nanti akan saya tunjukkan. Sudah saya bahas di TikTok juga fungsi sekek, cuma di video kali di YouTube ini mungkin akan lebih detail ya karena waktu kita lebih lama. Dan sekeknya ada dua, yaitu yang di tongkang dan juga di takbut. Di sebelah sananya ada takbut ya, nanti teman-teman saya tunjukkan juga, kebetulan ada orang lagi bikin sekek di takbut itu, dan juga sudah ada sekek yang sudah terpasang di tongkang ini ya. Dan ini memang saya sengaja gerak-gerak karena sambil nyoba kamera saya ini, ternyata dia bisa ngikut kemana saya bergerak ya. Jadi teman-teman bisa lihat saya enggak pegang apa-apa dan itu kamera saya taruh ya, mungkin untuk membuktikan bahwa ini kameranya saya taruh, saya rekam, nanti saya tunjukkan di gambar sebelah ini. Nah, kameranya itu saya taruh. Nah, itu dia ngikut saya. Nah, dia ngikut saya ya. Dan ini adalah profil atau faceplate yang nantinya kita pakai untuk bangun satu buah tongkang lagi di seperti di belakang ini. Oke ya, gitu saja pendahuluannya dan selamat menyaksikan. Waduh, mau hujan rek. Coba kita naik dulu ya. Sudah mau hujan ya. Dan ini Desa Goni, ini rencananya turun pertengahan bulan depan ya. Tapi anti fallingnya sudah diaplikasikan. Dan ini perlu teman-teman tahu ya, saya ulang lagi ya, ini ada zinc anode, mereknya Vesca B9, ini dia beratnya 9 kilo, ya, 9 kilo, dan jumlahnya ada beberapa titik seperti yang teman-teman lihat itu. Nah, sampean kalau mau tahu cara menghitung kebutuhannya, cuman lihat aja atau searching aja di YouTube ya, menghitung kebutuhan zinc anode. Kita naik ya, saya kemarin ada janji saya mau tunjukkan di atasnya seperti apa. Nah, itu di atasnya sudah warna-warni kayak playgroup, dan itu ada mas yang lagi ngecat itu. Dan di sini ada siapa itu? Jang, bikin apa Jang? Oh gitu. Nah, ini sudah warna-warni ya, cuma belum lengkap warna-warninya karena pipa-pipa kargonya ini masih warnanya seperti ini. Nanti akan ada beda lagi itu ya, stripping, kemudian pipa udaranya, kemudian pipa sondingnya, nanti dia akan cat lebih banyak warna-warni. Cuma tadi ada yang nanya itu mas, ini enggak tahu orang bodoh atau pura-pura pinter mas, blower enggak ada mesin itu ada gunanya gak katanya ya, belum tahu ini. Jadi nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di belakang itu sudah banyak sekali, sering tadi saya tunjukkan di atas sana, cuma nanti saya tunjukkan lagi. Nah, ini pintunya double ya. Ini watertight door ya, dan di dalam itu gas tight door ya, gas tight door. Jadi anti gas. Dan ini udaranya positif. Ya karena ada blower suction dan blower hisap atau blow. Wah, itu. Sekarang lagi proses pemasangan kabel-kabel, ada Tengkuyung. Itu Mas Tengkuyung itu. Mas Tengkuyung. Nah, di bawah itu saya belum review ya, nanti saya review kalau sudah jadi saja. Kita ke bawah karena di bawah masih agak gelap. Dan di sini ada pompa pemadam portable ya. Jadi di sini sudah dilengkapi dua buah pompa pemadam, tapi di sini ada pompa pemadam emergency. Ketika blank out generatornya tidak bisa, kita bisa pakai ini. Oke, lalu ini power pack ya, power pack untuk wind jangkar yang ada di belakang ini. Tuh. Seperti itu. Kemudian ini panelnya. Ya, panel listriknya, pemilik kapalnya sangat suka sekali kalau melihat panel listrik yang kelihatan transparan gini ini. Seperti itu. Nah, panelnya ada dua, jadi di samping tangga kanan kiri itu dia ada panel. Panelnya di kanan kiri juga. Kemudian ini kompresor untuk bersih-bersih. Ya, ini panel kecil, kemudian itu panel yang gede, dan ini panel untuk
high level alarm. Nanti akan saya tunjukkan di TikTok apa itu high level alarm ya. Tapi udah pernah saya bahas juga apa itu high level alarm. Selain di kamar mesin di sini, di kamar pompa tadi, di sini juga ada double pintu ya. Jadi semua pintunya double. Ini ada water tight door dan di sini ada gas tight door ya. Dia kedap gas. Nah, itu. Tipenya B15. Ini pintunya. Ya, sekilas untuk tongkangnya seperti itu dan ini aduh, udah turun hujan, Rek. Dan ini takbutnya seperti yang teman-teman lihat di atas itu sudah ya udah sampai seperti itulah, sudah sering saya tunjukkan. Dan di bawah itu aduh, Rek, gak iso, Rek. Saya mau tunjukkan di bawah itu ada orang bikin sekek itu ya. Cuma enggak apa-apa, nanti untuk sekek itu kita bahas dari bawah tongkang ini saja. Saya akan ke bawah tongkang, saya akan jelaskan fungsinya sekek itu untuk apa. Kemarin ada yang nanya soalnya, Pak, fungsinya sekek itu untuk apa sih gitu. Ya. Oke. Dan belakangnya seperti ini, udah sering sekali saya tunjukkan di kapal-kapal yang lainnya juga. Pipa udara BBM, syaratnya minimumnya 760, kita bikin 3 meter. Ya, ini BBM, fuel oil, kemudian itu oli kotor dan itu oli bersih. Seperti itu. Sudah datang ya? Iya. Oke, katanya. Hujan, 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 hujan. Ya wes lah, hujan, kita berhenti di sini dulu. Kita enggak turun dulu ya karena nanti biar kalian nunggu video berikutnya. Saya akan tunjukkan di bawah situ ada apa aja. Oke. Oke. Saya sudah berada di bawah tongkang seperti yang teman-teman lihat. Di sebelah sini ada sekek. Saya memanfaatkan follow ya. Mode follow. Nah, itu ada sekek ya. Sekek kemudian di samping kiri saya ini ya, samping kiri saya ini. Coba sini. Yo yo sini yo sini yo. Sini yo. Nah, ini juga ada sekek. Gak gelem. Enggak mau dia. Ya wes, di sebelah situlah intinya. Jadi kanan kiri kapal ini ada sekek. Nah, sekeknya tongkang ini berbeda dengan sekeknya takbut. Ya. Kalau sekeknya tongkang ini berfungsi untuk membuat tongkang ini tetap berjalan lurus. Nanti akan saya jelaskan. Kemarin sudah saya jelaskan di YouTube. Sedangkan sekeknya si takbut itu memiliki dua fungsi, ya. Membuat dia lurus juga untuk membantu dia lurus, ya. Dan juga untuk sebagai pembungkus steering tube atau shaft propeller. Di situ ada sekeknya takbut, nanti akan saya tunjukkan juga, cuma ini lagi hujan ya. Sementara akan saya jelaskan dulu fungsi dari sekek yang ada di kapal jenis tongkang ini. Sudah saya jelaskan sebentar ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya apa itu fungsi sekek, cuma hari ini akan saya ulang lagi karena saya jelaskannya di TikTok ya. Mungkin ada beberapa subscriber saya yang hanya subscribe di YouTube tapi tidak follow di TikTok. Jadi akan saya coba jelaskan lagi. Kita di sebelah sana saja. Ya, jadi ini ada dua buah sekek kanan kiri dan lokasinya dia berada di paling ujung ya, paling tepi kanan dan tepi kiri, dan dia di situ sudah mendekati belok, makanya dia posisinya di sini ya. Oke, kita akan bahas masalah fungsi sekek lagi ya. Jadi di sini misalnya ada satu buah tongkang ini ya, buah tongkang seperti ini. Nah, tongkang ini akan berjalan sangat lurus pada perairan yang tenang seperti ini. Seperti di sungai ini perairannya kan tenang ya. Tidak ada gelombang, arusnya hanya satu arah, yaitu ke arah hilir saja. Nah, maka si kapal ini atau kapal jenis tongkang ini akan berjalan atau bergerak dengan lurus. Ya, dengan lurus. Aliran airnya itu lurus seperti ini. Nah, karena kapal ini tidak hanya berjalan di sungai ya, dan juga meskipun dia berjalan di sungai atau berlayar di sungai, dia juga tentunya ada pengaruh-pengaruh akibat gelombang, akibat angin gitu ya. Sama halnya seperti di laut ya. Jadi ketika di laut, aliran-aliran yang lurus ini tadi terkena gelombang dari samping, arah arus atau arah gelombang dari samping, maka aliran ini tadi akan berbelok ya, mengakibatkan kapal ini bergerak ya, atau mungkin ke sana ya, bergerak ke sana sesuai dengan arah dorongan dari atau gaya-gaya yang terjadi dari luar ya. Ini misalnya contohnya dari starboard. Kemudian ada arus juga yang dari samping, atau angin atau arus atau gelombang dari samping, maka ini akan membuat aliran yang tadinya lurus
dia menjadi berbelok. Ya, sehingga apa yang terjadi ketika kapal ini tidak ada sekek dan dia berlayar di daerah yang banyak gelombang, banyak arus, banyak anginnya, dia akan menjadi liar, ya. Jalannya si tongkang itu akan liar. Seperti itu. Itulah kenapa kita harus pasang yang namanya sekek, ya, sekek. Nah, sekek ini tujuannya yaitu kita letakkan di belakang sini, di kanan kiri, ya. Tujuannya untuk menjaga aliran air yang di tengah ini tadi tetap lurus, tidak dipengaruhi oleh arus, oleh gelombang dari samping. Nah, yang berpengaruh hanya sampai di batas sekek ini saja, baik kanan maupun kirinya, sehingga kapal masih bisa berjalan dengan lurus. Itulah fungsi sekek untuk kapal, di kapal jenis tongkang seperti ini. Lalu untuk tipe sekek itu ada dua macam. Kalau kita pandang dari atas lagi, ya, seperti ini tongkang dari atas, kemudian satu lagi kita buat tongkang begini. Nah, ada tipe macam-macam, ada yang tipenya seperti ini, ada yang tipenya seperti ini, ya, itu. Ya, kalau yang kapal ini itu tipenya seperti ini, ya, itu dia kelihatan berbelok itu di bawah itu, ya. Ada juga yang tipe lurus saja. Nah, sekeknya ada yang lurus saja dan ada yang matah begini. Bedanya apa? Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu ketika transom dari kapalmu, ya, ini tongkang, ya, ini bagian belakang, ya, seperti ini. Ketika belum ada sekek, ketika transomnya ini pada saat kondisi full airnya di sini, ya, di atas transom, transom, ya, separuh dari transom, misalnya ini 1800 atau 2 meter gitu, ya, maka ini separuhnya dari 1800 itu tenggelam, maka kamu boleh pakai jenis yang ini. Boleh hanya lurus saja, ya, sekeknya boleh lurus saja. Tapi ketika airmu pada kondisi muatan maksimum itu airnya berada di sini, maka sebaiknya kamu menggunakan yang tipe ini. Ya. Kenapa? Karena di sini ada hambatan yang membantu kapal ini tetap lurus. Kalau ini benar-benar tidak ada, hanya mengandalkan yang belakang ini saja. Ya, hanya mengandalkan yang di tengah ini saja. Tapi kalau misalnya dia ada tenggelam seperti ini, maka hambatan di belakang ini, ya, karena ini kan menghisap, ya, jadi ketarik menghisap, akan membuat kapal ini berjalan lurus. Dan itu pengalaman saya, ya, kegagalan saya di kapal kemarin saya tunjukkan di video kali ini, yaitu ketika draft maksimumnya dia berada di bawah transom, maka sebaiknya kamu putuskan seperti ini, seperti tongkang ini. Jadi bibir atas itu pada saat kondisi full nanti tidak tenggelam air, dia berada di bawahnya, makanya ini kita belokkan seperti itu. Oke, ya, itu adalah sekilas tentang fungsi dari sekek ini. Sekek untuk kapal jenis tongkang. Berbeda dengan kapal yang di sebelah itu, atau takbut itu, ya. Itu ada sekeknya juga, tapi dia memiliki dua fungsi. Dia berfungsi seperti ini juga untuk membantu kapal itu menjadi lurus saja. Dan juga dia berfungsi untuk memegang stern tube. Itu kapal-kapal takbut yang menggunakan sekek. Gitu, Mas. Lalu pertanyaannya, Pak, apakah sekek itu bisa satu, ya, bisa satu misalnya di tengah saja, gitu, atau tiga, ya, atau tiga. Sesuai dengan tujuan pemasangan sekek tadi, maka jika kamu pasang satu, dia tidak ada gunanya. Kamu boleh coba, boleh praktekkan, ya, dibikin kapal, bikin tongkang, dan sekeknya kamu kasih satu di belakang, satu saja itu, maka dia akan sangat liar sekali. Sebaiknya tiga, ya, tiga. Atau kalau tidak mau boros, ya, dua saja, ya, untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan dari pemasangan sekek itu, ya, cukup dua saja. Tiga boleh juga, tapi, ya, sangat tidak efisien, ya, karena tujuannya kita hanya untuk menghilangkan gaya-gaya dari luar ini supaya tidak mempengaruhi aliran air yang berada di tengah ini. Itu saja. Nah, lalu kebetulan di sini juga ada slot well. Ini namanya slot well, ya. Dia dipasang karena kita tidak bisa melakukan pengelasan dinding yang sebelah sini karena sekek ini kan tipis sekali, ya, lebarnya cuma sekitar 35 cm, dan ketika dinding yang sebelah sana ditutup, yang di sini ketika sudah ditutup tidak bisa melakukan pengelasan, makanya diberikan slot well seperti ini. Dan ini kok dilas full, Pak? Iya, tebal plat ini 10 mm, sehingga slot well ini adalah 75 x 10 mm, dan 10 mm ketika dilas dia udah full habis. Ya, sebenarnya masih ada space tapi dihabiskan sekali saja. Dan jaraknya ini adalah
dua kali atau tiga kali dari 75 ini ya. Ini 22 mm 22 cm. Seperti itu. Itu namanya slot well. Jadi aturannya yaitu ukurannya ini ya. Ini lebarnya ini dua kali tebal plat ya, dua kali tebal plat. Kalau panjangnya ini 75. Kalau jaraknya ini sampai ke sini itu 2 sampai 3 kali 75. Seperti itu. Nah, ini di kapal takbut ini juga ada sekeknya, tapi dia sekek ini berfungsi untuk megang steering tube. Dia dua fungsi ya. Yang pertama yaitu untuk membuat kapal ini tetap lurus meskipun dia ada kemudinya. Ketika berbelok dia bisa dibelokkan menggunakan kemudinya, tapi dipasang skek ini, tujuan pemasangan skek ini juga untuk menopang si steering tube itu. Lalu Pak, saya pernah lihat ada takbut yang skeknya satu Pak. Ya enggak masalah, kalau takbut skeknya satu enggak masalah. Jangan kapal jenis itu kamu pasang skek satu. Kapal ini enggak ada kemudinya. Ketika dia berbelok ke kanan, kamu tidak bisa membalas untuk dia berbelok ke kiri. Tapi kalau ini ada kemudinya, makanya dia menggunakan skek satu, enggak ada masalah. Ya karena biasanya yang menggunakan cord nozzle, yang di sini kan tidak ada skeknya, hanya terlihat tabung saja. Tidak tabung saja dan skeknya berada di tengah. Ya seperti itu. Itu untuk membagi aliran air supaya propellernya dia terbagi rata. Dan satu enggak ada masalah karena sekali lagi dia ada kemudinya. Ya seperti ini. Nah, fungsi slot well tadi adalah dilaskan di faceplate ini. Ya, di faceplate ini. Karena ketika ini ditutup, ini masih bisa dilas karena di sebelah sini masih terbuka ya. Dan kemudian kalau ini yang ditutup, kita udah enggak bisa masuk ke sini lagi. Enggak ada selah. Sehingga dipasang plat strip ini yang nantinya pengelasannya dilakukan di plat strip ini. Itu namanya slot well, seperti plat-plat yang di sana itu. Yang penting lancar Mas Yopipo. Nah, itu ya. Kalau kita lihat dari atas, saya berada di takbut dan ini kita lihat dari atas tongkangnya Desa Goni. Kita bikin satu lagi yang seperti ini nanti ya. Setelah ini launching di pertengahan bulan November itu. Oke. Oke ya, itu saja video kali ini. Sudah saya jelaskan mengenai fungsi skek yang ada di kapal jenis tongkang dan juga fungsi skek yang ada di kapal jenis takbut. Dan juga kita tadi membahas kilas mengenai slot well dan juga zinc anode. Ya, teman-teman bisa lihat atau searching di YouTube cara menghitung zinc anoda kapal atau menghitung anti karat kapal seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada yang perlu kalian tambahkan untuk teman-teman yang lebih tahu di bidang kapal ini, silakan ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.